Pengendali Johor Darul Ta'zim, JDT, Kapten Bidoglio ingin sekali lagi membahang Selangor FC dengan menurunkan barisan pemain terbaik pada pertemuan Sabtu ini. Walaupun JDT mempunyai rekod cemerlang membelasah Selangor FC 5-0 di laman sendiri, namun beliau tidak mahu memandang remeh cabaran yang akan diberikan oleh skuad gergasi merah itu. Malah, pertembungan dengan juara 33 kali Piala Malaysia itu sudah pastinya menjadi medium terbaik sebagai persiapan menjelangnya final Piala FA pada 10 September ini. Kita akan menilai daripada hari ke hari untuk melihat keadaan setiap pemain kita di JDT. Kami sentiasa meletakkan keutamaan untuk memastikan pemain terbaik akan beraksi di atas padang. Kita akan tengok balik pemain-pemain ini untuk menentang Selangor dan juga seterusnya bersedia untuk melawan Terengganu, katanya. Dengan 3 mata yang diraih JDT meletakkan pasukan itu kekal di tahta liga dengan 41 mata setakat ini, manakala Melaka United di tangga ke-8. Mengikut rekod JDT sudah mengharungi 15 perlawanan dengan mengumpul 41 mata, manakala Sabah di tempat kedua dengan 35 mata. Walaupun masih perlu mengharungi 7 perlawanan lagi, Johor Darul Ta'zim, JDT, dianggap sudah 100% akan terus mempertahankan kejuaraan Liga Super buat tahun ke-9 berturut-turut sejak 2014. Jangkaan itu disuarakan beberapa pemerhati bola sepak tempatan, malah ada yang menyifatkan Harimau Selatan mungkin boleh mengesahkan kejuaraan lebih awal sebelum berakhir saingan musim ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan pastikan kita semua penyokong Liga Bola Sepak Malaysia hindari budaya Samseng dalam bola sepak, sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan share. Semoga anda semua dipermudahkan segala urusan dan sukses selalu. Thank you.